Untuk sesi yang pertama yang akan kita naikkan yaitu di kelas Murai Batu Muda A di kelas persahabatan di tiket Rp220.000. Persiapkan dengan baik bosku supaya bisa tampil maksimal. 24 gantangan gaspol. Kok semangat banget. Iya. Kata lagi semangat. Enggak, dia takut honornya dipotong bro kalau enggak semangat. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Kok mantap sih? Ayo dong, harus. Ketemu lagi bersama siapa? Zizi Rizan Genzi. Tetap tak ini dulu ya. Engkau gelap matanya, tak ini apa? Karena 7 menit akan segera dimulai untuk sesi 7 menit lagi, kita ganggu sebentar. Saya tak jelasin ini sebentar pas naik. Sekalian ya, jelasin ya. Apa yang mau jelasin sih? Oke, bisa saya lanjut ya. Nanti setelah menggantangkan, setelah hitungan ketiga, pemilik burung dan juga joki ya wajib keluar. Nih di sini sudah disiapkan untuk kursi yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari saya. Yang mana kursi tersebut digunakan untuk satu pemilik burung dan satu joki. Ya, hanya satu pemilik burung dan hanya satu joki untuk masing-masing sangkar atau masing-masing nomor gantangan. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menyebut nama juri, tidak ada yang menyebut nomor gantangan, dan juga tidak diperkenankan untuk membunyikan alat bantu berupa apapun. Ya, apabila masih berteriak, maka nanti Bapak juri juga berhak untuk memberikan diskualifikasi ya. Nah, maka saya harap itu juga tidak akan terjadi sama Anda ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan maksimalkan waktu yang tersisa untuk menyiapkan burung rawatan Anda. Dan untuk sesi yang pertama yang akan kita naikkan yaitu di kelas Murai Batu Muda A di kelas persahabatan di tiket Rp220.000. Persiapkan dengan baik bosku supaya bisa tampil maksimal. 24 gantangan gaspol. Kok semangat banget. Iya. Kata lagi semangat. Enggak, dia takut honornya dipotong bro kalau enggak semangat. Jadi hari ini setelah kita dua kali ketemu ya. Pertama Mbak Susi ini lomba di mana kita waktu itu? Dewa Surabaya. Pakai dong kacamatanya. Panas. Terus waktu itu sukses ya. Alhamdulillah. Waktu, walaupun suaranya hujan ya. Betul, tapi itu keren, sukses. Terus untuk acara hari ini, Mbak Susi, prediksinya seperti apa nih? Kan kita baru memulai. Untuk acara hari ini ya, karena kita sama-sama belum tahu dan hanya bisa memprediksi, sepertinya ini akan lebih sukses dari pertemuan saya dengan PMM yang pertama, insya Allah ya. Jadi karena terlihat dari pemesanan tiket dari kelas-kelas yang sudah terisi itu menarik ya. Iya menarik, pesertanya udah ini kan. Ada beberapa yang sudah full, malah di hamin berapa gitu sudah full gitu. Hari ini spesial, setelah pertemuan yang pertama spesial, harusnya yang kedua ini kita lebih. Harusnya saya juga lebih bersemangat karena dari pertemuan pertama dulu kan. Berkesan gak sih? Berkesan sekali dan pengalaman adalah guru terbaiknya. Jadi itu menjadi bekal buat saya di pertemuan yang pertama untuk gelaran PMM dan PKM itu sendiri. Jadi untuk pertemuan kedua saya bisa lebih siap seperti itu Om Juli. Dan di video pertama pernah saya sampaikan bahwa Mbak Susi ini, Kak Susi, Sesusi, jangan dipanggil tante, jangan. Jangan, masih kecil. Dia ini siap bekerja secara profesional ketika teman-teman iyo apapun nggak hanya burung yang ingin menggunakan jasa beliau tuh silakan aja terbuka dan nanti nomor telepon tetap saya cantumin ya nggak apa-apa kan dan harapannya yaitu ketika ada suatu pekerjaan yang oke beliau ini pekerja keras loh pejuang sejati itu nggak ada masalah tapi nanti ketika ada nomor teleponnya chattingnya WhatsAppnya jangan tanya yang aneh-aneh. Udah makan belum? Gak akan dibales. Sombong kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Udah mandi belum? Janjian so akrab deh.
Kecuali Bu Ensis ada pekerjaan. Mbak Susi, gue ada event nih, pameran mobil misalnya, ada pameran otomotif, ada pameran apapun. Yang butuh host juga tidak yang menutup kemungkinan. Butuh host itu maksud saya sebagai host, sebagai. Oh gitu. Maka Anda tidak